Jadi kemudian nanti kita tempel. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan unboxing LED, ya. LED pengharum ruangan. Ini bisa membuat ruangan menjadi harum. Jadi diatur dengan pengaturan waktu, setiap beberapa menit ini akan menyemprotkan parfum yang di dalamnya. Oke, kita akan buka. Kita unbox, ya. Di dalamnya ada bentuknya unik banget, seperti unik sekali. Kemudian juga ada ini ada pengharum. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba untuk membukanya. Ya, kita akan coba untuk membukanya. Kita tekan ini push, ya. Ya. Maka akan terbuka seperti ini. Setelah di push akan terbuka seperti ini. Yang di ini ada tombol off on. Nah, supaya ini bisa dinyalakan, maka kita harus fungsikan dulu atau kita copot dulu tali merah ini atau pembatas merah ini. Harus copot dulu. Kemudian kita pasangkan kembali dan ingat ini dalam posisi off ya. Kemudian kita terapkan. Ini bisa di set waktunya. Kita perhatikan, ya, ini sudah berfungsi. Kita off dulu, kita setting waktunya menjadi 18 menit sekali. Nah, kemudian untuk memasangkannya, kita buka bagian penutup LED. Dan ini harus diarahkan keluar. Diarahkan keluar seperti ini. Seperti ini, ya. Nah. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Seperti ini. Jangan lupa ini di set ke waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Misal 18 menit. Nah. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Oke, berhasil. Kita stop dulu. Kemudian kita set waktunya ke 18. Dan kita perhatikan. Nah, ini akan berhasil. Ya. Jadi, kemudian nanti kita tempel ini di dinding.